Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang namanya nonton YouTube, bahkan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Bener nggak? Kali ini gue lagi di lapang tembak. Jadi hari ini tuh gue janjian sama salah satu, apa ya? Selebgram. Udah pasti tahu lah. Cewek cantik, seksi. Namanya Berliana Lovell. Jadi dia tuh hari ini mau minta diajarin nembak ceritanya. Nah, gue udah siapin alat-alatnya sambil nunggu dia datang. Dia belum datang. Gue udah nyiapin alat-alatnya. Nih lihat peralatan yang bakal kita pakai sekarang buat latihan nembak. Gue mau ngajarin Berli nembak nih. Ada alat-alatnya. Ini pertama nih ada. Ini laras panjang. Namanya M4. Biasanya ini standar militer untuk biasanya dipakai buat senjata serbu, buat nyerbu. Selanjutnya lagi maju lagi sini. Nah ini ada Glock 17, ini Glock 17, standar militer juga. Nah ini, kalau ini Glock 42 ini biasanya digunakan untuk bela diri. Ya, nah selain itu juga di sini ada kacamata. Jadi kalau nembak itu harus pakai kacamata. Walaupun mereka nggak pakai kacamata, harus pakai ini karena kalau nggak pakai kacamata itu nanti percikan-percikan misyunya atau serbuk-serbuk apa namanya pelurunya itu bisa kena mata, itu bahaya. Selanjutnya di sini ada peltor. Peltor ini buat meredam suara tembakan. Karena kalau nggak pakai peltor itu suara peluru tuh bikin kita pengang. Nah ini peltor khusus. Nah ini punya gua nih. Ini peltor khusus. Peltor ini ada elektroniknya ya. Jadi kalau dipakai dipasang itu, ini ada volumenya. Kalau kita pakai, kalau peltor biasa begitu dipakai orang ngomong tuh nggak kedengeran. Tapi kalau ini masih bisa kedengeran ya. Jadi kalaupun dipasang gini, itu orang ngomong pelan-pelan pun kedengeran. Nah sambil nunggu kayaknya ya, belum datang juga. Gimana kalau pemanasan dulu gua ya, pakai Glock 17, isi 2 peluru aja deh buat pemanasan. Nah ini pelurunya masuk sini. Ini peluru 9 mili untuk Glock 17. Ini ada hajatan, jadi ada dangdutan. Sambil nembak, sambil ada suara dangdutan. Nah, targetnya di sana. Atau langsung ke plat aja deh. Kita nyobain. Kena satu, lumayan buat pemanasan. Buat pemanasan sih lumayan. Yaudah sambil nunggu Berli, kita ngapain ya? 2 hours later. Wah, waalaikumsalam. Udah datang. Aku bikin juga ya. Lagi-lagi bikin konten sekalian. Aku bikin juga ya. Boleh. Marah nggak? Hah? Enggak lah, nggak marah. Kenapa mesti marah? Ya itu senjata. Enggak selingkuh. Oh, ngapain selingkuh mesti marah? Ini senjata ya? Ini senjata. Seneng. Ini kan ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Seneng yang gede, yang sedang, yang kecil. Yang Akang aja lah. Akang boleh. Yang mana? Ini maksudnya ini aku punyanya yang mana? Semuanya punya. Oh, ini punya ya. Aku sukanya yang ini sih, yang hitam keker tuh kan. Oh, sukanya yang hitam keker. Hitam keker. Pokoknya tuh kesannya banget gitu. Panjang, ini panjang kan? Panjang, keker, gede gitu kan. Ini senjatanya loh. Aduh, ini kok mikirnya yang lain-lain sih? Ada apa? Kok mikirnya gue yang lain-lain ya? Jadi, tapi ini pelurunya beneran ya? Ini beneran semua, ini senjata api. Jadi kalau mau pakai senjata api itu nggak bisa sembarangan, cuma boleh di lapangan. Terus itu pun ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pernah nembak nggak belum sebelumnya? Aku seringnya ditembak. Sering ditembak? Mungkin Akang mau nembak saya. Sering disakitin juga berarti? Akang tahu kan? Ini ada yang panjang, ada yang bantet nih ya. Ada yang bantet. Ini punya anak kecil nih kayaknya. Ini kecil. Nah, kalau ini seneng yang mana?
Nah, aku yang ini, jelas. Kamu senang yang panjang-panjang, gede-gede ya? Iya, berasa masuk ke situnya jadi. Tar, ini kok gue mikir yang lain-lain sih. Nah, ini apa nih buat dengerin musik? Ini buat dengerin musik nggak? Ini peltor ini. Jadi kalau suara peluru ini kan kenceng banget. Kalau nggak pakai peltor, tadi kedengeran ya. Nah, kalau nggak pakai peltor tuh, kalau deket, kita kan jaraknya deket, itu bisa pengang. Bisa pengang. Ini alat pelindung. Jadi yang pakai pelindung tuh banyak. Jadi udah pas banget nih guys. Ada peluru, ada pelindung. Harus pakai pelindung. Ya. Sebelum ditembak harus pakai pelindung dulu, bener kan? Bener. Biar. Apa sih? Lalu. Gue mikir yang aneh-aneh. Terus pakai kacamata ya? Harus pakai kacamata. Jadi nanti kalau nembak harus pakai kacamata karena takut kena percikan-percikan api, percikan-percikan ini kan logam nih. Pecahannya suka kena ke mata, itu bahaya, bisa buta. Oh gitu, aku seringnya pakai cas pion sih. Jadi yang buta itu bukan cuma cinta. Oh gitu, ada juga ya. Ternyata peluru bisa bikin buta loh guys. Peluru bisa bikin buta kalau salah. Kalau ada. Oke, ini nanti nembaknya ke sana Kang? Itu nembak sasaran, itu sasarannya di sana. Ini kurang lebih jaraknya sekitar 15-20 meter nih kita di sini. Ya. 20 meter ke situ. Itu harus gue lihat yang lain sih, bukan lihat sasaran. Harusnya nembak itu lihat sasaran, bukan lihat yang lain. Harus lihat target. Target. Sekarang target Kak akan targetnya apa? Targetnya di situ, bukan di sono. Target gue kenapa ke sono? Suka gitu sih aku kalau datang suka ini. Jadi antara target itu sama targetnya aku tuh beda gitu. Ada kacamata hitam enggak sih? Aduh, lihatnya kemana-mana gue jadi enggak konsen. Latihan nembak itu butuh ketenangan, bukan ketegangan. Oh gitu. Gue malah jadi tegang. Salah dong. Yaudah kita pulang aja deh. Jadi kalau nembak itu harus tenang, harus fokus. Kalau kita nafsu, kalau kita emosi, justru target itu nggak bisa kena. Susah kena. Jadi susah hamil. Hamil. Kok jadi hamil? Targetnya nggak pas. Emang ngapain? Kita ngomongin apa sih dari ini, tadi? Pistol. Oh, pistol. Ini kan bisa beranak pinak kan? Ini bapaknya, emaknya, anaknya. Pistol. Kok gue jadi ngilu sih ngomongin pistol? Udah pernah nembak? Belum pernah sama sekali? Belum pernah sama aku sekali. Aku megang senjata ini first time loh. Baru pertama kali? Iya. Jadi pegang senjata itu ada aturannya, ada safety-nya, ada cara ininya, apa cara pegangnya. Cara bidik, cara pegang, terus safety. Mau belajar, mau diajarin. Pegang senjata itu nggak boleh sembarangan. Jadi yang pertama, safety-nya. Ya, meskipun ini kan kondisinya kosong, diperkirakan kosong. Jadi kita harus selalu beranggapan bahwa senjata itu berisi, walaupun kita tahu itu kosong. Oh gitu. Jadi nggak boleh sembarangan pegang senjata. Kalaupun kita tahu ini kosong, pertama tidak pernah boleh diarahin ke orang. Kalau pegang senjata tuh nggak boleh diarahin ke orang, walaupun tahu kosong. Ini kosong sebetulnya. Kalau dicek. Itu kosong, tapi tetap nggak boleh ngarah ke orang. Jadi kalau pegang senjata itu harus ke clear area. Kalau di sini clear areanya ke sana atau ke bawah. Oh gitu. Jadi kalau ada pegang senjata sambil ngobrol pun nggak boleh sambil diarahin kemana-mana, tapi harus begini. Walaupun tahu kosong, itu yang pertama clear apa harus clearnya. Nggak boleh sama sekali bercanda-bercanda ke orang gitu terus di. Oh, walaupun boleh. Kosong nggak boleh. Meskipun karena itu senjatanya senjata air. Kalau air, air yang mana? Aduh. Yang kalau ditembak mana? Keluar air. Ditembak keluar air. Pistol air. Pistol air. Yang anak kecil. Soalnya ada juga yang lain yang keluar air. Yang mana? Oh, ada ya. Yang buat mandiin burung. Oh, yang itu ya, yang buat mandiin burung ya, maksudnya. Benar. Pinter loh dia ngelesnya. Entar gua mikir kemana-mana mulu. Fokus ya, harus fokus ya. Gue mau ngajarin nembak malah jadi. Jadi gimana sih? Jadi terus kan? Ada muncul-muncul yang aneh-aneh gitu di sini. Oh, twing-twing gitu. Temu ya, nanti editor tolong ya, ada ini ya. Aduh, ini gue mau nembak tuh harus tenang, bukan tegang. Oh, ya ampun. Kok jadi tegang? Mungkin ini inian baru kali, inovasi baru. Kecil sih, celana gue ketat kan? Gak pakai sarung dulu gak? Ketat. Oh gitu ya. Mau ngarahin senjata. Pertama senjata itu kan ada buatnya bidiknya nih ya, yang ada depannya nih belakangnya. Si posisi titik ini pakai yang gede titik. Deh biar enak. Titik. Iya, pakai kak. Pakai kak. Iya. Titik. Enggak ya, memperjelasnya takutnya nggak kedengeran soalnya. Titik ya, pakai kak. Nanti ditambah huruf kak, jadi takutnya salah. Nah, ini kan
Ini ada bolongnya sini, mm-hmm. ini ada ini juga. Posisi ini harus ada di tengah. Mm-hmm. Rata sama ini, bibiknya. Ya, pertama. Terus diarahin ke sana. Jadi ada tiga titik yang harus sejajar nanti. Oke. Okay. Tiga titik yang sejajar, pakai sebelah mata nanti. Nah, terus sekarang belajar pegang dulu ya. Pegang ya. Biasa pegang nggak sih? Biasa sih. Biasa pegang. Uh-uh. Senjata. Senjata aku. Senjata. Senjata aku yang aku pegang. Ini konten gue nanti aman nggak ya? Konten gue aman nggak? Kan ini senjata. Aku taruh tas dulu kali ya. Tas boleh disimpan. Boleh. Tan, pegangin Tan. Aman. Aman kan? Hati-hati ada senjata loh itu. Aduh, senjatanya yang mana yang dipegang? yang ini kan? Yang ini. Yang ini. Yang ini loh. Kok jadi pengen senjata lain? Coba diginiin dulu ini ya. Ada air nggak sih? biar anget. Jadi pegangnya pertama ini gini ya. Ini digenggam. Nah, genggamnya ini, nempel di sini. Oke. Okay. Jadi ini di sini. Ini jempol tuh ke sini. Jempol ke sini. Nah, ini jempol ini di sini. Kan ini ada tangan satu lagi. Uh-uh. Nah, yang satu lagi ini kan kosong nih. Uh-uh. Ini harus ditutup pakai ini. Jempolnya langsung ke sini. Tutup, baru yang ini digenggam ke sini. Hmm. Ini caranya, cara pegangnya. Oke, baru diarahin. Nanti ketika, nah, selama pegang senjata, kalau nggak mau nembak, ini nggak boleh masuk. Si telunjuk ini nggak boleh masuk, tapi harus di luar. Kalau udah mau nembak, mau ngebidik, ini baru boleh masuk. Kalau sudah masuk ke sasaran, selama belum masuk, belum masuk, ini sebelum mau nembak, sebelum jangan masuk, masukin. Jangan dimasukin. Tuh kan, gue jadi, wah bener dah, baru kali ini gue latihan nembak, pikiran gue kemana-mana. Harusnya nembak tuh fokus ke target. Gitu emang ya? Panas ya. Aduh, tuh. Gue liat bawah, pengennya ngeliat ke yang lain, padahal lagi ngeliat ke sini. Oh iya. Aduh, ya Allah. Sebentar lagi. Ya, jadi gak boleh masuk ya. Gak boleh masuk. Jangan dulu dimasukin. Iya. Sebelum waktunya. Waktunya. Nah, kalau ada waktunya masukin. Kalau udah masuk. Nah, aku udah halal. Udah halal. Ininya. Bener, udah halal. Ininya kan? Iya, iya, iya. Ini kan udah surat-surat loh. Nah, ini di sini. Pegang. Hmm. Baru diarahin. Posisi badan harus enak, lurus. Iya, harus enak ya. Kalau mau masuk emang harus enak ya. Semuanya juga harus enak. Jadi, masuk, lurus. Nanti ketika ngarahin itu bukan tangan kanan yang nahan, tapi justru tangan kiri. Oh, gitu. Nah, sekarang coba pegang dulu. Pegang. Ini kurang naik. Nah, harus di ujung. Sip. Ini di sini. Ini jangan di atas, ini ke sini. Boleh ke sini atau boleh di sini. Oh, karena jari saya kan enggak panjang ya. Iya, yang panjang yang lain aja jari. Nah, ini di sini. Udah, coba belajar mengarahkan. Nah, lurus, harus lurus. Posisinya lurus. Arahnya ke mana? Coba arahin ke titik yang hitam deh. Nah, tangannya lurus. Lurus. Nah, begitu. Diarahin. Di bibik ininya harus ini sejajar sama itu juga. Nanti dalam di mata tuh. Bibiknya kanan apa kiri sih pas kanan? Kamu kan kamu kidal bukan? Aku enggak. Enggak kidal. Berarti pakai kanan, pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Pakai mata kanan. Nah, bisa kan ngedip. Kalau ngedipin cowok aja jago. Itu mah biasanya apa yang ngedipin? Iya. Ini lurus, ini jelas, nanti itu blur di sananya kelihatannya. Iya. Itu kalau ngebidiknya benar. Sudah? Nah, sekarang coba lurus lagi. Nah, sekarang coba masukin ininya triggernya. Nah, ininya masukin ya. Belajar narik sambil diarahin ke titik hitam. Trigger. Titik hitamnya yang mana? Yang kiri yang kanan? Yang 6. Yang 6. Oke, boleh begitu. Belajar narik. Nah, nanti nariknya, ketika narik itu jangan disentak. Jadi ini di harus dikokan dulu ya. Yang narik itu nanti nggak boleh gini, nggak boleh di. Nah itu nggak boleh digituin. Oh gitu. Tapi harus diremas. Oh my god. Pelan pelan. Panas nih. Diremas. Oh diremas pelan pelan. Suka diremas ya? Enggak, ini bikin pempek gitu. Kalau di rumah. Orang Palembang ya? Orang Palembang, iya jago bikin pempek. Jadi nanti pelan pelan. Ininya nariknya nggak boleh disekalian, tapi pelan pelan. Oh, sampai nanti ininya mundur sendiri. Ada jelas jedanya nih.
Nah ini ada berhentinya. Jadi pelan, tarik, tarik aja terus. Jadi nggak boleh dientak. Oke, cobain. Ini nggak bener. Mengarahnya harus ke bawah. Harus selalu mengarah ke bawah. Sepatunya aja yang dibuka. Tangannya lurus. Iya, aku lupa. Kenapa jadi gini ya? Yang dibuka, yang sepat, yang tangan yang ini nggak boleh masuk dulu, jangan dulu masuk. Ya. Nah, ini salah, ini di sini. Nah, ini di sini, ini agak kurang turun. Kalau naik itu kejepit. Api ini. Api itunya kejepit. Jarinya kejepit. Oh, iya, jarinya kejepit. Okay. Terus. Tarik. Nah, pelan-pelan. Enak kan? Kalau pelan-pelan enak kan? Nggak boleh ngarah ke orang. Oh iya, lupa. Jadi harus selalu begini. Jadi kamu ngobrol pun, kalau mau ngobrol, itu harus clear dulu. Kalaupun harus ngebalik kemana, ini tetap harus. Nggak boleh ikut muter. Ini kosong kan? Jadi harus selalu kosong. Apa? Nggak boleh ngarah. Ini nggak boleh ikut muter ke sana. Jadi kalau mau diituin, sempat ke bawah, baru. Kalau udah kosong, baru sempat. Bisa? Ya. Coba lagi. Ini doang mah gampang. Ya, yang lain udah jago ya. Gampang banget. Nah, begitu. Pegangnya, tangannya lurus. Arahin ke titik hitam. Tarik. Ah, bunyi ya? Bunyinya gimana? Kalau yang lain? Aduh, jangan dipancing, karena nanti itu. Mau nyobain pakai peluru? Cobain kali. Oke. Okay. Mau cobain? Iya dong. Nah, pakai peluru satu aja dulu ya. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau banyak kenapa tuh? Kalau banyak enakan. Aku pakai kacamata ya. Oh iya, pakai kacamata. Pakai kacamata, pakai peltor dulu. Ini kamu pakai peltor. Nah, lu jatuh. Ganti. Ada yang lain. Orang kaya. Nah, ini deh. Banyak, kita banyak peltor. Senjata aja ini baru cuma 3 yang dikeluarin. Padahal banyak. Pakai peltornya. Pakai itu, Bib. Pakai apa namanya? Kacamata, Bib. Ini kok kecil sih? Tuh ya, dari tadi ngomongnya pengen yang gede-gede mulu, oh, perasaan. Ini, gede-gede. Mentang-mentang gede punya dia. Oh, bagus sih. Kedengeran enggak? Enak. Enak ya? Apanya? Enak. Suaranya enak. Kalau yang gede, ininya udah cukup gede ya, makanya enak. Udah pas ini. Gue jadi mikir kemana-mana. Enak gak musiknya? Di sini aja, maju di depan. Oh, ini musik DJ. Maju di depan sini. Oh, aku di depan. Di depan aja sini. Kirain jongkok mau ngapain? Kirain gue mau ngapain, udah kaget gue. Nah, ini kita masukin ya, ini ada senjatanya. Okay. Ini di kokang, ini udah begitu di kokang, ini udah posisi siap ya. Jadi jari nggak boleh masuk dulu sebelum ngebidik ya. Coba pegang. Sip. Arahin ke titik hitam nomor 7. Ini yang keras, ini di, nah, yang kiri diremas yang keras. Oke, okay, kalau udah, sambil dibidik titik hitam nomor 7. Lebih kuat pegang. Emang kuat. Pegangnya harus lebih pakai tenaga. Hati-hati ini nanti nyentak ke atas. Harus pakai tenaga. Kenapa? Dia kok gerak sendiri? Gerak sendiri? Iya. Nah, biasanya gerak, kamu yang gerakin biasanya? Iya. Waktu gerak sendiri. Kok kaget gerak duh, sendiri? Itu. Seneng kamu dia yang gerakin mental. Ya? Itu masuk nggak? Masuk nggak? Nggak tahu, kita lihat. Masuk nggak? Masuk nggak kira-kira? Masuk. Masuk. Pegang itu harus dua-duanya kiri kanan pakai tenaga, tapi yang kiri lebih keras ngarahinnya. Terus membidiknya. Di posisi ini lurus, dia ini ada di tengah. Lurus sama itu. Itu pas ngambil tengahnya. Kalau udah mantap, udah stabil diam di tengah, baru ditarik pelan-pelan. Mau lagi? Demen dia, lagi. Emang suka ya ditembak kan?
Kita isi satu lagi. Sok aku beli pistol air. Bukannya udah punya? Belum dong. Belum punya? Belum. Oh, kasih dong, Kak. Ntar dikasih. Yang gue juga belum ada yang punya sih. Pistol air tuh. Lanjut. Gua maksudnya gue belum ada yang punya. Oh iya. Gua maksudnya. Kita isi lagi ya. Oh, pegang dulu deh. Pegang dulu, belajar pegang. Nah, belajar pegang lagi, yang kokoh, kayak pegang. Enggak kokoh belum. Adanya cici. Kokoh. Ininya harus stabil. Ininya kasih tenaga. Nah, ini dikasih tenaga. Ini jangan terlalu keras, tapi ini yang keras. Ya, keras. Apa mesti dikerasin dulu? Makin keras. Ya. Ini udah keras belum? Udah kayaknya. Nah, ini. Iya. Udah kayaknya. Oh, ini gini. Ini ke sini. Ini pegangnya. Ini bisa rumah ke dulu. Ini tuh jadi kerasnya itu aku tekan ini ya. Heeh. Oh. Ininya juga, ininya juga, ininya di. Nah. Terus ini yang keras. Ini di remas. Yang kirinya di remas. Nah, baru udah dapat dilurusin. Dilurusin. Dari telunjuk kalian masuk. Ya. Oke, kita sekarang. Oke, ternyata. Iya, memang susah. Jadi kalau di film-film tuh ada orang nembak sambil loncat, der. Itu bohong. Itu bohong ya. Bohong. Film namanya juga. Ini kita isi ya. Pakai dulu peltornya. Peltornya pakai. Nih, bisa nih liatin ya. Bisa apa? Bisa masuk. Masuk kemana? Itulah. Oh, oke. Okay. Masuk. Ya, kita masukin ya. Yuk. Tarik, mas. Tarik, cepat. Nah, gitu. Bisa kan? Iya. Tiupin dong. Tiupin. Oh ya, langsung tembak. Terima kasih. Pegangnya. Ya, ya. Plat. Ini terlalu naik, kurang turun sedikit. Nah, kena kan? Ayatnya bisa juga. Kena itu. Kena. Ini buat netizen ya. Gue udah bisa tembak ya, loh, hati-hati ya. Loh anda. Ntar gue tembak dari situ bisa ya. Ya kan Kak? Bisa, mau nembak siapa? Jangan jauh-jauh deh, nembak sini aja ya. Alah. Ada bunga gak? Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Kita makan. Kamu ajakin aku dinner? Iya dong. Ya ampun. Iya lah. Masa cuma di sini doang, dilanjut lah. Langsung ya, gerecep ya Kang ya. Lanjut. Ya, sambil kita ngobrol ntar ya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Ngobrol apa tuh? Aku nih nggak percaya kalau Kang tuh bisa ke besti. Waduh. Aku pikir ya itu cuma acting aja. Ya, udah boleh, nanti kita ngobrol sambil makan ya. Tapi aku nggak bisa disugesti, aku nggak bisa. Siapa? Nggak bisa. Ya? Nggak bisa. Nggak. Kita makan, kita ngobrol. Hmm. Nanti nembak lagi. Siapa yang nembak nanti pas nembak ngobrol? Kayaknya kalau misalnya udah ngobrol yang nembak, Akang deh. Boleh kalau mau. Ya udah, pokoknya nanti ketemu lagi. Ini buat di channel gua nih. Oke. Okay. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Kang Ferdian. Ferdian Official. Aku Ferdiana Lovel. Oke, sampai ketemu lagi. Kita makan dulu ya.